Kalau kau nak tahu, aku adalah seorang peminat Oppo Reno sejak dari awal lagi. Walaupun pada satu masa, siri Reno terpaksa memberi laluan kepada siri Find X sebagai peranti flagship. Tapi apa yang pasti, Oppo Reno 8 Pro kali ini masih lagi berdarah flagship. Masih lagi mengekalkan legasi rekaan yang premium dan sudah semestinya keupayaan kameranya melalui chip pemprosesan Mari Silicon X. Dan selain daripada keupayaan kamera, rekaan yang premium, Oppo Reno 8 Pro juga menggetengahkan prestasi bersifat flagship. Dan ini termasuklah keupayaan pengecasan pantas Super VOOC 80W. Dan untuk itu, aku nak share dengan korang bagaimana pengecasan pantas 80W Super VOOC yang diketengahkan oleh Oppo Reno 8 Pro kali ini dapat membantu aku dalam menjalani kehidupan seharian. Hei, tidur lagi ke? Kali ni aku minta merayu kat kau, tolonglah tepati masa. Last warning, 10:30, faham? So hari ni, aku ada syuting dengan Muaz. Janji pukul 10:30. Sekarang dah pukul 10 suku lah. Aku memang lambat gila dah ni. Phone pula bateri habis. Nak charge ya phone ni? Nak siap-siap. Dalam aku duduk siap-siap, mandi apa semua, aku charge 10:16 ni tu. So dalam masa 10 minit, aku dapat charge 51%. Untuk orang macam aku jenis last minute, sangat bantu lah pengecasan pantas ni. Okay sangat kan? Tapi cerita dia aku dah lambat gila ni. 10:30, janji dengan Muaz. Dah 10:30. Patutnya aku dah sampai kat Shah Alam. Hei, mana? Pukul tengah ni. Tak nampak batang hidung kau pun. Mengikut pengiraan, perjalanan aku mengambil masa 1 jam. Jadi, sebagai seorang kawan yang prihatin, takkanlah kita nak jawab 1 jam. Jamu ajak, jajak. Lagi 5 minit. Sila-sila, 5 minit. Sekarang aku 11 lah. Tapi tak apa. Aku tahu Muaz adalah seorang yang penyabar. Roundabout, take the second exit. Alright, so kita dah sampai dekat Muaz Dungeon. Shooting bersama Muaz. Dah apa hal ni? Sesudah sampai, kami tidak melengah-lengahkan masa lagi. Sembang dalam 1 jam 2, lepas tu baru shoot. Sambil-sambil shoot tu, aku ada jugalah ambil-ambil gambar pakai Oppo Reno 8 Pro ni sehinggalah pukul 4. Bila dah pukul 4, maknanya kena pulang cepat. Sementara tak jam lagi. Alright, so dah settle shooting dengan Muaz. Ayo kita gerak balik ke Bangi. Hopefully tak jam lah. Dan itu je aku nak elak jam lah sebenarnya. Bila check balik bateri Oppo Reno 8 Pro ni dari pagi tadi sampailah sekarang masih lagi berbaki sekitar 13%. Okay, aku duduk bergambar, aku duduk buat video sikit, jawab call, acah-acah busy, script reading. Hari aku habis dalam 6:30 macam tu. Aku sampai rumah, orang jenis macam aku ni mana boleh tengok ada baki-baki ni. Main dulu Call of Duty Mobile sehingga kering baterinya. Aku balik tadi ada balance around 10% macam tu. Then aku ambil masa dalam 1 jam juga untuk habiskan 10% tu. Kira lengkap lah sehari aku dengan 50% dari pagi. Guna kamera sikit, banyak habis dalam kereta lah. Dengan lagu dengan Maps tu, GPS. Jadi itulah hari aku bersama Oppo Reno 8 Pro dengan hanya 10 minit pengecasan awal-awal pagi tadi sampailah kat malam lah. So, jumpa lagi dalam video akan datang. Aku Boardman, I'll be back.